harus hati-hati ya guys, jangan sampai dicapit. Nah ini dia guys, udah berhasil. Meskipun ukurannya tidak besar, tapi ini enak banget kalau dibikin baby crab crispy. Wah, pas aku lihat di balik kayu tuh ada ikan gitu guys. Ternyata ini tuh ikan sembilan atau ikan somelang kalau di tempat aku. Nah ini aku tangkap, ini tuh masih anaknya guys. Lihat, gemoy-gemoy banget kan. Dan aku juga menemukan ada taripang atau timun laut. Ini jenis kawas. Nah di sini juga aku menemukan ada siput laut guys. Tuh gemoy banget, warnanya kayak hitam-hitam gitu. Nah di sini juga aku menemukan ada siput lagi, tapi ini tuh yang ada cangkangnya guys. Langsung aja aku masukkan ke dalam ember karena bisa dimakan. Nah aku coba-coba buka di balik batang kayu ini, ternyata ada taripang guys. Ini di tempat aku namanya taripang peto, karena kayak kenyal-kenyal gitu, terlalu lembek. Nah cuaca ini tuh panas banget guys, tapi aku semangat banget untuk mencari hewan-hewan karena ya aku udah lama banget nggak main ke laut. Nah di sini aku menemukan ikan. Ini tuh ikannya mirip banget sama ikan cana guys. Tuh lihat, mirip banget kan sama ikan cana.